بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق المرسلين والحمد لله رب العالمين Kepada seluruh hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menurunkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian, sehingga kita masih melakukan kegiatan kita di saat ini, mudah-mudahan kegiatan kita. pada saat ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh pemirsa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa umatnya dari tempat dari tempat kehinaan, dari tempat penuh dengan kezaliman, menuju tempat yang terang benderang penuh dengan cahaya iman. Inilah yang kita rasakan pada saat ini. Mudah-mudahan insya Allah rasa cinta kita bentuk salawat kita kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kemudian. Kepada seluruh teman dan sahabat selama dimanapun berada. Sebagaimana dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi yang bercerita tentang salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar di mana pada malam pada malam ini sangat istimewa karena barang siapa yang beribadah pada malam itu maka insyaallah sama halnya dia beribadah seribu tahun lamanya terkait dengan hal ini salah satu di dalam kitab dijelaskan dan ini salah satu asbabun nuzul sehingga turunnya ayat tersebut atau surah al-qadar ini yaitu di dalam salah satu kisah tersebutlah salah satu nabi yang bernama Syamun al ghazi Di mana pada saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika berkumpul bersama dengan sahabat-sahabatnya, kemudian setelah itu Rasulullah tersenyum. Macawai Nabitta. De nemitta macawana Nabitta, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ki ketawa? Ya Rasulullah, maki macawah." Maka Rasulullah berkata, "Ketahui sahabatku uh, Tadi saya tersenyum dan diperlihatkan dan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dengan malaikat Jibril, saya tersenyum ada nabi yang sangat luar biasa, kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nabi ini tidak memiliki umat. Coba kita pikirkan. Kemudian sahabat terheran-heran, kok ada nabi ya Rasulullah? Magenang kan nabi ya Rasulullah? Ada nabi tapi tidak ada umatnya. Bilangnya ada. Terus siapa namanya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, Nabi itu bernama Syam'un Al-Ghazi. Masya Allah. Ini Syam'un Al-Ghazi diberikan karunia dan nikmat besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Memiliki kekuatan yang sangat luar biasa kekuatan diberikan kepadanya. Kemudian Rasulullah berkisah selanjutnya. Ketahui bahwa Syam'un Al-Ghazi ini adalah seorang Nabi, ahli ibadah sangat takut dan sangat kuat tauhidnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saking kuatnya kalau ada kemungkaran, apalagi ber, uh, berbicara tentang yang akan menjelek-jelekkan agama Islam, maka Syamun al ghazi ini tidak segan-segan langsung membunuh. Tentu ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan situasi pada saat itu. Nah, bagaimana kisah Syamun al ghazi ini? Syam'un Al-Ghazi ini adalah seorang nabi keturunan Bani Israel. Syam'un ini adalah nama beliau. Al-Ghazi ini adalah salah satu berasal dari negara Palestina. Bagaimana kisahnya? Syam'un Al-Ghazi ini sangat luar biasa. Kekuatannya sangat luar biasa untuk melawan para kaum kafir pada saat itu. Maka ada suatu saat seorang raja bersekutu untuk membunuh Syam'un Al-Ghazi ini. Tapi dia sudah menggunakan apapun untuk membunuh Syam'un Al-Ghazi. Tapi tidak pernah berhasil. Maka dengan iming-iming, Raja ini mendekati istrinya Syam'un Al-Ghazi. Berkata bahwa wahai istri Syam'un Al-Ghazi, jikalau kamu mengetahui dan mampu membunuh kepunya suami, Maka kamu akan diimbingi oleh harta kekayaan yang sangat luar biasa. Kemudian istri ini tersebut tergoda dengan harta kekayaan itu. Karena janjinya sangat luar biasa. Maka pada saat itu bersiap-siaplah dengan bagaimana cara melemahkan Syam'un Al-Ghazi ini. Setelah itu malam pertama ditunggu suaminya. Karena memang luar biasa Syam'un Al-Ghazi ini luar biasa ibadahnya. Kalau dia tahajud mulai daripada dengan mulai pada pada saat malam sampai bahkan sampai dini hari kadang dia tidak pernah beristirahat untuk beribadah. Kemudian ditunggu-tunggu istrinya dia tunggu kemudian istrinya tidak sadar tidur tidak berhasil malam itu. Kemudian malam yang kedua al-Ghazi diikat dengan ikatan tali yang sangat luar biasa yang kuat. Kemudian setelah itu al-Ghazi terbangun. Kemudian melihat lagi siapa yang ikat saya ini? berkata saya, saya ingin melihat kekuatanmu. Pada saat itu langsung dibentangkan tali itu, langsung subhanallah tali itu terputus. Kemudian setelah itu malam selanjutnya diikat kembali dengan rantai yang sangat luar biasa, setelah diikat rantai yang sangat luar biasa terbangun lagi Syamananaasi. Apa terjadi ini? Iga seoka, siapa rantai saya? Kemudian berkata istrinya saya, "Kenapa kau ikat?" Bilang saya ingin melihat kekuatanmu, bagaimana kekuatanmu. Kemudian dibentangkan kembali rantai itu terputus karena kekuatannya sangat luar biasa. Nah. Setelah itu lama kelamaan dia rayu istrinya apa sih sebenarnya menjadi ke apa kelemahannya ini Syamun Al Ghazi. Kemudian Syamun Al Ghazi menceritakan bahwa sesungguhnya dia berbicara bahwa saya ini adalah Nabi diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap doa-doa saya akan dijawab apapun yang saya minta maka Allah akan menjawab doa-doa saya. Tapi ketahui istriku kelemahan saya itu ada pada rambutku karena Syamun Al Ghazi ini panjang rambutnya. Setelah panjang ram, eh, apa diceritakan itu dia tahu kelemahan suaminya. Setelah pada malam selanjutnya dia potong itu rambutnya. Kemudian setelah itu Samunalgasih ternyata luar biasa, dia tidak punya ternyata memang kekuatannya ada pada rambutnya. Setelah itu diikat untuk dibunuh datang sekelompok gerombolan dari kerajaan ini untuk membunuh Syamun al ghazi Setelah ingin dibunuh Syamun al ghazi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kekuatan. Setelah itu diberikan kekuatan, dia mampu merobohkan bangunan-bangunan kerajaan pada saat itu. Marah Syamun al ghazi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hancur bangunan kerajaan pada saat itu. Maka setelah itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berperang melawan orang-orang kafir pada saat itu selama seribu bulan lamanya. Dia beribadah di hadapan Allah untuk menuntaskan kejahatan di muka bumi ini. Kemudian para sahabat, para sahabat, para sahabat pada saat itu Kemudian terakhir-akhir, ya Rasulullah luar biasa ini. Kami juga ini beribadah seperti dengan Syamun al -Ghazi. Diberikan kekuatan sungguh luar biasa. Dia mampu membunuh orang-orang kafir. Dia mampu menuntaskan kejahatan dan kekuatannya dengan pedangnya. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami mungkin tidak bisa kekuatan diberikan seperti itu. Berkata Rasulullah, tenang, akan datang nanti pada bulan Ramadan pada malam pada malam-malam pada bulan Ramadan yakni malam Lailatul Qadar maka turunlah ayat ini inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sesungguhnya Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar malam penuh dengan kemuliaan khairum min alfisyar barang siapa melakukan kemuliaan pada malam itu maka lebih mulia daripada seribu bulan lamanya Inilah salah satu keistimewaan yang diberikan kepada kita pada malam Lailatul Qadar, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak diberikan kekuatan seperti dengan Syamun Al-Ghazi, tapi diberikan kemuliaan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya barang siapa beribadah pada malam itu, salat pada malam itu, beribadah pada malam itu, mengaji pada malam itu, maka insyaallah diberikan kemuliaan melebihi daripada ibadah yang dilakukan oleh Syamun Al-Ghazi. Mudah-mudahan di setiap kejadian menjadikan hikmah di setiap kisah apa yang saya sampaikan memberikan manfaat dan berikan memberikan berita kepada kita dan insyaallah mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada seluruh sahabat salam di dimanapun berada Jangki lupa dukung terus channel Andi Armada Fisial Dengan cara like, komen, share dan subscribe Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semua. Salam Mabarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.